close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Hai, ketemu lagi bareng saya. Wah, baru mau buka udah ada makanan. Kayaknya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini siapa nih? Nah, bareng lagi dengan saya, Andres, di acara Hati ke Hati. Acara kali ini saya bertemu dengan seorang teman, teman baik, yang bergerak di bidang properti. Oke, boleh kenalan dulu. Halo, saya Starla. Halo, saya adalah Ahon. Ahon, Pak Ahon dan Starla. Yeah. Ini Pak Ahon dan Starla ini pendiri dari MyPro. MyPro itu agen properti ya, yeah. Agen properti yang ada di Jakarta Barat. Nah, kita mau tahu nih tentang properti. Awal berdirinya MyPro itu gimana, Pak? Kita berdiri tahun 2016. Desember 2016 kita berdiri, terus kita mulai aktif Februari 2017 ya. Februari 2017. Tadi kita berdua tuh cuma broker aja, broker. Terus kita ketemu, ternyata kita punya visi misi yang sama. Akhirnya kita bangun MyPro. Oh gitu. Terus nih milenial zaman sekarang nih kan banyak kesusahan cari properti untuk tempat tinggal gitu ya kan. Itu tips-tipsnya gimana Pak? Oh sekarang ya, kalau sekarang tuh kebanyakan harga di pasaran. Kalau di MyPro sendiri tuh kita main di auction-nya sendiri. Di auction? Kita bermain di lelang. Kita di lelang, jadi harga properti itu di bawah pasaran. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Terus tips-tipsnya nih buat anak-anak muda zaman sekarang yang katanya aduh berat banget nih kalau beli rumah nih, sekarang semakin mahal. Tipsnya yang pertama, datang aja ke MyPro. nanti kita pasti bantu untuk mencari properti sesuai dengan kebutuhan Anda. Oh, dengan kebutuhan. Sekarang itu kalau untuk kaum milenial itu harga dimulai dari berapa sih kalau untuk daerah Jakarta itu? Jakarta start 700 masih ada. 700 juta masih ada. 700 itu kira-kira ruangan berapa, luasnya berapa? Kalau luas ya, kalau untuk 700 juta itu bisa di ukuran 4,5 x 12 atau 3,75 x 15. Itu masih ada, dua lantai ya, 700 sudah dua lantai. Itu daerah mana tuh kira-kira? Kalau mungkin ada yang pengen beli gitu kan? Ada di daerah Puri, ada di Pik 2. Oh di Puri ada yang masih 700 ya? Ada. Saya pikir udah 1 miliar ke atas gitu. Terus begini, biasanya orang tuh terbentur dengan dana. Betul. Nah, terbentur dengan dana, Pak, saya cuma punya ada dana segini, belum cukup lah, saya kerjanya segini. Itu kira-kiranya gimana tuh cara untuk membeli properti? Kami agar solusinya. solusinya gimana tuh? Kita kasih tahu dong. Solusinya yang penting ada DP-nya dulu, selama 30%, selanjutnya kami akan bantu. Oh, DP itu 30% ya? Ya, minimal 30%, selanjutnya kami akan bantu. Oh, selanjutnya dibantu ke banknya atau gimana? Ya. Dibantu ke banknya, finance-nya kita akan bantu. Oh, gitu. Ya. Pernah nggak sih ada apa maksudnya kesulitan-kesulitan ketika membantu orang-orang yang mau beli rumah atau properti? Mungkin kesulitan sekarang kebanyakan kan BI checking-nya ya. BI checking-nya. Coba bisa terangin BI checking. BI checking itu mungkin dia pernah credit card-nya pernah macet. Oh, dia apa? Motor, pinjaman motor, bayarnya tidak lancar, macet. Oh, itu pengaruh juga nanti, ya? Iya, oh, betul. Pengaruh. Jadi kalau misalnya suatu saat nih saya mau beli rumah, tiba dulunya saya pernah apa kredit motor atau mobil gitu terus macet, itu udah ketahuan ya? Iya, itu ketrek. Oh, ketrek walaupun di bank manapun? Di mana? Walaupun finance, walaupun Anda macet di leasing,
saat Anda ingin mengajukan KPR kredit, itu pasti ke track. Kalau gini kan di Jakarta katanya udah mulai mahal-mahal begini. Nah, di daerah mana yang kira-kira tuh kaum milenial yang cuman punya aset dana cuman 200-an gitu. 200. Ada enggak di daerah? 200-an mungkin di Jakarta. Iya, masih juga pinggiran-pinggiran Jakarta. Bekasi, Bogor masih bisa. Bekasi, Bogor masih bisa. Bogor, Depok. Itu kalau dari MyPro sendiri ada enggak sih pasti yang anggaran segitu ditawarkan untuk milenial? Banyak. Oh, banyak? Banyak. Kalau aset-aset lelang ada? GGC ada? GGC itu 200-an. Di GGC itu di mana tuh? Di Tangerang. 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 Jadi tuh kalau misalnya Anda ada semua nih yang nonton ini, kalau misalnya punya duit 200-an, tuh katanya ada di GGC daerah Tangerang. Ya, cukup telepon MyPro aja. Nah, telepon MyPro. Telepon-teleponnya nanti saya cantumin di bawah, di deskripsi. Oke. Jadi 200-an tuh masih ada, tapi bukan di daerah Jakarta ya. Tangerang, Tangerang gitu ya. Terus untuk daerah Tangerang itu sendiri, itu kira-kira kan orang tuh kalau mau beli rumah tuh akses. Akses ya. Akses dipikirin. Stasiun kereta api dia tidak jauh dari. Oh, nggak jauh dari stasiun kereta api. Kalau dari tol itu sendiri gimana? Tol sama, kurang lebih. Pasti kita ambil asetnya yang tidak jauh dari tol atau kereta api, stasiun kereta api. Tol dan kereta api. Nah, udah tuh ya. Sekarang misinya MyPro itu untuk kira-kira ya targetnya itu untuk menengah ke atas atau memang masih bisa sih orang-orang yang aduh saya nggak punya duit tuh masih bisa nggak sih kalau target-targetnya? Kalau misinya MyPro sendiri kita selain penjual kita membuka peluang untuk orang bisnis, membuka peluang untuk kerja. Membuka peluang untuk kerja, menarik ya. Ini menarik nih ya, coba kita dengerin dulu. Gimana Pak? Di MyPro sendiri itu kita ada namanya secondary, primary, motion, dalam sendiri. Dan kita ada primary juga. Nah, itu semua bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini ada kerjaan, mungkin bisa ke MyPro, kita akan bantu. Tuh, siapa yang mau kerja di MyPro? MyPro bisa gantung. Komisinya menarik. Komisinya menarik sih. Biasanya kan tanya tentang komisi dan gaji tuh gitu, gimana tuh komisinya? Kita bagi komisi. Selama ini mungkin teman-teman yang lulusan SMA saja kerja, nah di MyPro solusinya. SMA bisa? Bisa. Oh, SMA bisa ya? Selama mereka punya niat untuk kerja, punya kegigihan, kita akan bantu untuk kerja. Oh, menarik ya. Jadi untuk kalian yang masih SMA, yang baru keluar SMA mungkin bingung cari kerja, di MyPro bisa bantu kerja ya? Yeah. Bisa bantu kerja, oke. Agent ya, jadi agent itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Syarat-syaratnya punya kemauan yang tinggi aja. Punya kemauan tinggi, kemampuan. Kejujuran. Kemampuan yang tinggi, dedikasi, kejujuran. Integritas. Oh gitu ya. Terus mereka tanya, bisa, aduh gajinya berapa? Terus tadi kan bicara tentang komisi. Kalau di MyPro ini komisinya beda nggak? Saya dulu pernah nih ya di properti gitu ya, agen properti juga. Jadi dia kasih 3% di sana. Itu 3% itu dipotong lagi tuh. Sama potong 10% dulu, habis itu dipotong lagi. Potong lagi. Buat dia. Itu emang begitu caranya. Jadi gini, kita dasar kita buka MyPro ini, kita background kita tuh marketing dulu. Kita tahu susah payahnya seperti apa sih jadi agensi itu. Berangkat dari situ kita paham. Jadi kita bedakan konsep kita dengan agensi yang lain. Itu membedakan MyPro itu. Dari segi komisi udah pasti jauh beda. Jadi sini kita prinsipnya bukan marketing dan principal. Sini kita prinsipnya join business sama kita. Join business. Jadi ya, kita jadi teman-teman itu semua itu bukan dia, teman-teman bukan marketing kita, bukan agent kita, tapi partnership kita. Oh gitu. Kenapa kita bilang partnership? Karena dari segi komisi pun kita jauh. Kalau untuk yang secondary, biasanya kan dari agensi lain 2% misalnya 100 juta dipotong dulu kan royaltinya 10%, potong lagi. Paling teman-teman tuh dapatnya kurang lebih 38 juta. Full itu 40 juta lah dari 100. Kalau di MyPro itu beda loh. Di MyPro teman-teman dapat fee 100 juta itu, teman-teman bisa ngantongin 80 juta. 100 juta, fee dapat 100 juta. 100 juta. Teman-teman nyantongin, nyantongin 80 juta. Juta. Kita potong PPH 21 saja. Oh my god. Jadi gede ya. Jadi pembagian kita itu 80-20. 80-20 ya. Sempat sih waktu itu diomongin ya sama Jessica juga pernah dulu. Ya di sini tuh 80-20.
kok gede banget, saya bilang gitu kan, kok gede banget, teng-teng-teng, apa aku jadi agent aja ya? di lain itu kita ada peluang lebih lagi, bukan diberhenti di 80-20 saja. Nah. Misalnya Bapak aktif di Mindflow sebagai partnership kita. Bapak kita support untuk Bapak tuh bikin tim di bawah. Apabila Bapak udah ada tim di bawahnya dan dia berhasil closing, Bapak dari 80-20 Bapak dapat lagi dari 20 kita kasih 15% dari 20 buat leadership-nya. Oh, leadership-nya. Iya, buat leadernya. Itu untuk secondary. Tapi kalau untuk lelang beda lagi. Kalau untuk lelang tuh kita komisinya 2% plus 30%. 2% plus 30%. 30%. Misalnya kita transaksi di 2,5 miliar. Komisi 2% berapa? 50 juta. Itu potong PPH aja langsung ke partnership kita. Setelah itu dari transaksi 2,5 miliar itu, kita itu profit kantor. Kalau kantor masih punya profit misalnya 200 juta, kita kali 30% dari 200 juta itu. Jadi teman-teman berhak dapat lagi 60 juta. Jadi 50 plus 30%, 60, jadi totalnya 110 juta. Itu kita bagi profit sharing, makanya dalam joint business ini kita. Oh, gede juga. Itu menarik ya, ternyata kalau di MyPro itu selain kalian bisa mencari rumah atau apa properti-properti di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalian juga untuk yang baru masih apa SMA, baru keluar SMA bingung mencari kerja, boleh datang ke MyPro. Itu besar sekali loh. Tadi udah terangin sama Pak Afon bagaimana mereka mendapatkan komisi yang begitu besar. Bisa auto sultan. Ya, menutup penuh kemungkinan untuk para ibu-ibu ya yang mungkin anaknya sudah besar, yang ingin mencoba menjadi seorang entrepreneur. Daripada rumah doang. Boleh nih. Kita gabung di sini. Jadi di sini teman-teman tuh enggak mesti ada pengalaman di properti, tidak mesti. Jadi sini walaupun awam tentang properti, nanti kita training. Nah, itu dia tuh, apa, itu masalahnya tuh. Training secondary, training option seperti apa, itu free semua. Oh, gitu loh. Jadi walaupun kita nggak punya pengetahuan apa-apa, itu di training langsung ya, sini? Cukup punya kemauan yang keras, kita akan bantu. Oh, gitu. Menarik tuh ya. Ibu-ibu juga boleh bergabung dengan MyPro. Jadi MyPro ini selain juga menawarkan properti, juga menawarkan pekerjaan untuk orang-orang yang memang udah belum bisnis ya, menyebutnya apa tadi? Partner bisnis ya? Partnership. Oh, menarik. Oke. Itu semua tentang MyPro. Kira-kira visi kedepannya itu MyPro mau apa gimana? Visi kedepan kita mau membuka peluang sebanyak mungkin untuk pemerintah bekerja dan mereka akan menjadi prinsipal sama kita. Kita membuka peluang untuk setiap marketing yang bergabung di MyPro. Kita buka peluang untuk mereka menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader. Oke. Okay. MyPro nih tempatnya enak banget loh ya. Selain kalian bisa cari rumah, di sini bisa cari makan-makan juga. Tadi mungkin di footage saya di depan, nah di footage bisa kelihatan kalau tempatnya tuh nyaman banget untuk kalian hangout lah sama keluarga gitu kan. Jadi bisa nawarin apa aja gitu guys. Bisa ngopi-ngopi, kalian bisa ngopi-ngopi sini santai sambil nanya-nanya apa properti, terus bisa santai-santai sambil kerja. Kalau saya menatap ke sini nih, ada orang nih, ada beberapa orang yang lagi berdiskusi, mereka tuh semua berdiskusi dengan nyaman, berdiskusi tentang properti dan itu enak banget. Nah, enak banget. Jadi kalian bisa datang ke sini, silahkan datang, nanti alamatnya saya kasih di deskripsi biar enak datang ke sini. Oke. Jadi itu semua tentang MyPro. Terima kasih untuk waktunya Starla dan Pak Afon. Nah, untuk hati-hati kali ini, sampai jumpa. Bye-bye.